mencari apa pian? Gambar, ada gak gambar? Gambar guru yang paling hanyar, Guru Ahmad Mubarak paling hanyar. Ada ini sebutingannya lah. Bawa pian, bawa ha. Berapa? Gratis sedikit kesan pian. Aku bayar. Berapa? Kamu kayak itu kayak orang 30.000. Kesan ikam jangan suruhnya. Barak. Apa? Banyak pian. Banyak putih. Pian tu kada uyu kapah kakaya ini ja. Jangan pian tu tobat-tobat sudah belajar. Pian ketujuh kalau mengumpulkan gambar guru. Tu nah, jaka elangi. Kurang nang pian ketujui. Sadang sudah. Masa pian handak kakaya ini aja. Umur tuha. Jadi kayak ini boy lah. Gani unda be ilang ke rumah ustad, ke rumah guru. Ngerti lah. Ngerti. Nah me, aku tulak lah. Jangan nyumpang pian. Ini. Ngerti. Bulan ini kurang, paham lah. Udah beres kawian. Nih napa salan lah, pane? Hei, pasar iwak tuh dijaga bujur-bujur. Pasar amas tuh nalah, diambilin duitnya. Hei, parkir lah, WC ya, Pak WC. Apa aja bos? Behera 3.000 kada? 2.000 bang, kurang besar. Maka aku pada 3.000. Pokoknya aku kada mau tahu. Bulan ini pemasukan harus meningkat. Kimi no toriko ni natte shimae ba kitto. Katakanlah, ini kota gila. Bos, apa ini? Rumah Ustaz? Gak usah gini. Nah, nyawa lah. Melawan kalau enggak. Bejauh, ikam! Guru, mana guru? Guru, mana guru, Joko? Tuli, kak? Bejauh, budi, kak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kabar apa nih? Datang ke sini. Alhamdulillah. Guru ini banyak dosa, guru eh. Banyak melakukan kejahatan. Guru nak tobat, guru eh. Guru membunuh sudah 99 orang. Seikung lagi 100, guru eh. Kayak apa, guru? Semua kemaksiatan, semua kejahatan itu adalah warna daripada warna kehidupan. Kan tetapi semua itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan daripada taubatan nasuha. Berarti ulunnya diampuni aja lah, guru. Ya, semua dosa diampuni oleh Allah yang Maha Pengampun kecuali syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulun ini hendak masuk surga, apa kira-kira syaratnya, guru? Syarat masuk surga terlebih dahulu pian ini harus mati pang terlebih dahulu. Mati? Bujur juga pang lah, syarat masuk surga tuh mati dahulu. Apa yang harus ulun baca nih guru supaya hidup ulun berberkat terus, guru? Hadis Nabi menjelaskan man akhira kalamuhu minad dunya la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir daripada ucapannya di dunia kalimat la ilaha illallah, maka langsung dimasukkan ke dalam surga. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ulun pamit dulu lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Said. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana kau merasa bangga? Al-mar'u ma'aman ahlaku. Seorang akan bersama dengan orang yang dia cintai di dunia sampai negeri akhirat. Lebih baik menjadi mantan preman
daripada menjadi mantan orang yang baik. Dunia dipenuhi